Operasi terpadu tertib administrasi kendaraan bermotor tahun 2019 digelar di Taman Endong, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Operasi tersebut merupakan gabungan antara Samsat Sumedang dengan pihak kepolisian, Subdenpom Sumedang dan Dinas Perhubungan Sumedang, Kamis 14 Februari 2019. Pantauan di lapangan dari pelaksanaan operasi tersebut, masih banyak para wajib pajak kendaraan bermotor yang belum membayar pajak kendaraannya. Karenanya mereka diberikan surat titipan oleh pihak Samsat Sumedang. Sementara untuk mereka yang tidak membawa surat kendaraan ditilang oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini untuk pihak kepolisian sifatnya backup kegiatan B3D ya. Jadi operasi KTMDU di mana sasarannya untuk penunggak pajak. Namun memang kalau ada pelanggaran selain itu kita laksanakan penindakan. Dan sampai berjalan sampai 2 hari ini, ya 3 hari sekarang ya, kemarin 2 hari kebelakang sudah ya lumayan lah untuk hasil masyarakat yang penunggak pajak kita sarankan untuk membayar langsung itu udah lumayan demikian. Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Ateng Gusnandar mengatakan operasi terpadu ini merupakan triwulan pertama untuk tingkat Polres Sumedang. Dilaksanakan selama 3 hari, kegiatan tersebut akan dilanjutkan pada triwulan selanjutnya di tingkat kepolisian sektor. Ya, ini untuk kegiatan operasi gabungan kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang triwulan 1 tahun 2019 untuk tingkat Polres, dan ini merupakan hari ketiga ya, hari terakhir ya, karena memang sudah berlangsung dari hari Selasa, hari Rabu, sudah 3 hari sekarang. Dalam 1 tahun berapa Pak? Ya insya Allah untuk operasi gabungan KTMDU ini akan kita laksanakan selama 4 triwulan ya. Untuk tingkat Polres itu 3 hari dan untuk tingkat Polres juga tingkat Polsek juga sama 3 hari ya. Jadi dalam 1 triwulan itu ada 6 hari untuk pelaksanaan Ops KTMDU ini. Dengan operasi terpadu ini berhasil Pak? Ya Alhamdulillah, ini dalam rangka, dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak kendaraan bermotor untuk selalu taat dan patuh dan tepat waktu dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ya Alhamdulillah, sejak hari pertama, hari kedua kemarin, sudah banyak yang melakukan pembayaran langsung di lokasi Opsgap KTMDU ini.